Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Andi, asisten Udin. Coba lihat Udin. Senyum. Senyum Udin. Baiklah. Dia adalah manusia fenomenal yang sungguh luar biasa di mata semua manusia yang ada di muka bumi. Dia akan jadi artis di bagian kalengkuni, rekreasi di Lembang Galuh. Kalau main Lembang Galuh 2, saya enak boleh bantai. Nah, Udin adalah manusia fenomenal yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena dia mempunyai sebuah kekuatan, sebuah apa namanya, dia bisa mengeluarkan tulang-tulangnya sampai kayak dia bisa terbang, mengajak terbang dan begitu. Jadi dari Udin, dia bisa membakar juga kakinya sampai 7 detik. Minimal itu 7 detik. Baiklah, kita akan mulai. Udin, kuatkan dulu dirimu, Udin. Itulah Udin yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal sekali. Yang sangat kuat, wow. Itulah Udin, Udin yang sangat luar biasa. Dia juga bisa mengeluarkan tulang-tulangnya di belakang. Bisa, apa namanya, saya tidak bisa jelaskan karena sangat luar biasa. Sangat luar biasa, saya tidak bisa menjelaskan semua itu. Jadi, ini tulang-tulang Udin bisa keluar. Kasih dempetan Udin. Kanan, kiri. Oke, sudah. Sudah luar biasa nih. Ada pun yang bisa naik turun. Turun. Naik. Oh, itulah. Luar biasa. Dan saya akan mencoba memakan ini api. Ini bisa dimatikan. Wow. Coba kakinya Udin. Ini bisa mati di kaki Udin. Secara perlahan. Kamera. Ini bisa jadi asbak. Asbak yang sangat canggih memang Udin. Mati. Coba Udin. Luar biasanya Udin, dia bisa menahan sampai 10 menit. Kamera. Itulah saya yang sangat luar biasa. Luar biasa memang. Jam bilang. Gue memang canggih, gue memang canggih, super canggih. Ya, itulah bahwa Udin cemumut Udin, sangat cemumut Udin, bagus. So, kita sampai di situ lah, kekuatan sudah kita sebarkan di beberapa internet. Kita akan kasih masuk di YouTube bahwa bantai berapa Juni, berapa lahirmu nih? Tanggal 9 bulan 9 2000. Sesuatu yang sangat luar biasa di mata manusia, bahwa Udin adalah teman yang sangat akrab, yang sangat bijak, karena kenapa, yang sangat baik, karena dia bisa membantu kepada saat kita membangun sebuah jembatan. Itulah Udin, dia bisa terbang kemana dia pergi, dia juga bisa mengajak aku terbang. Itulah Udin Cam gimana. Ya, salam Udin. Kamera juga nganu Bedi, sentri ya.
Cam Gimeman. Cam Gimeman. Tumpu sorot kepada.